semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoFollow KDV. Di video kali ini saya akan sedikit mereview, menjelaskan gear lampu-lampu yang saya pakai pada saat hiking atau moto camping ya. Ini dari brand Goal Zero semua. Jadi saya mulai dari lampu ini dulu. Ini lampu dari brand Goal Zero, tipe Lighthouse 250, lantern plus USB power hub. 250 ini adalah lumensnya ya, atau LED-nya. Di sini ada pengaturan keterangannya, bisa low dan high, yang paling terang ini. Dan ada handle atasnya gini biar bisa digantung. Goal Zero 250 lantern ini memiliki kapasitas baterai 4400 mAh ya. Jadi selain dia itu lampu lantern gitu, tapi sekaligus bisa jadi power bank juga. Di sini ada crank. Jadi crank ini bisa diputar ya untuk mengisi daya baterainya jika lantern Goal Zero 250 ini habis, dengan cara diputar gini. Ini adalah Goal Zero Lighthouse 400 lantern plus USB power hub. Di lantern ini bisa hang it atau digantung, stand it atau diletakin itu dengan standnya ya. Jadi bisa diletakin di mana aja. Sama dengan Goal Zero Lighthouse 400. Jadi 250 dengan 400 ini cuman beda cahaya keterangannya ya. Jadi yang 250 ini lumensnya. Jadi yang 400 ini lebih terang dibanding yang 250. Dan sama-sama baterai kapasitasnya itu 4400 mAh. Di Goal Zero Lighthouse 400 ini juga sama dengan 250, ada lampu emergensi juga. Ini adalah Goal Zero Lighthouse Mini Lantern plus USB power hub. Dia di sini ada baterai juga ya. Kalau baterainya habis bisa dipakai ini sebagai powernya, dayanya. Itu dia di sini karena mini jadi tidak ada crank ya buat diputar, dan di sini ada gantungan handle gitu. Dan di ada kaki-kaki stand dua ini sama dengan Goal Zero 250 dan Goal Zero 400. Lampunya terangannya bisa setengah, bisa full juga. Dan di sini ada lampu indikatornya, lampu LED-nya, dan ada port USB juga. Dan ada kabel USB ini buat ngecas ya di power bank, atau bisa juga di Goal Zero 250 dan Goal Zero 400 lantern ini. Jadi benar-benar multifungsi dan gampang dicas di mana aja. Selain jadi ini, dia juga bisa menjadi power bank ya. Dayanya itu lumayan. Kapasitasnya tuh ada 3000 mAh baterainya. Goal Zero Lighthouse 250, Goal Zero Lighthouse 400 dan Goal Zero Mini Lantern ini bisa dicas di power bank kalau dayanya habis. Dan ini adalah Goal Zero Torch 250 flashlight plus USB power hub. Ini multifungsi ya, karena dia ada solar panel juga untuk mengisi daya baterainya jika dalam keadaan darurat. Dan ini bisa menjadi center juga. Ini ada pengaturan lampunya, tombol pengaturan lampu. Bisa di depan ini bisa menjadi center, dan di tengahnya bisa menjadi lampu saat diletakin stand di tanah gitu. Atau di dalam tenda bisa menjadi lampu dalam tenda juga. Dan ada lampu emergensi ini yang warna merah.
Jadi ada 3 pengaturan lampunya ya. Dalam keadaan darurat, jika baterainya habis, dayanya habis, bisa diputar memakai hand crank ini untuk mengisi daya ulangnya lagi. Selain solar panel tadi, dan ada kabel USB juga buat ngecas mengisi daya baterainya agar lebih cepat terisi. Jadi recharge-nya bisa lewat USB, solar panel, dan hand crank. Cool Zero Torch 250 kapasitas baterainya itu 4400 mAh juga. Dan ini adalah Cool Zero Crash Light Solar Lantern plus USB rechargeable. Jadi ini kompak dan ultralight ya. Jadi bisa dibuka gini atasnya sampai, dan ada handle di atasnya yang bisa digantung. Ini dan ini adalah solar panelnya ya, walaupun kecil tapi lumayan. Ini tombol lampunya, dia ada 3 keterangan gitu mode-nya. Bisa middle, low, dan high. Simple dan kompaknya. Ini adalah Cool Zero Life Quad Mini Light Set plus USB Powered. Untuk sumber energi dayanya, dia harus memakai power bank ya, beda dengan lantern dan lampu yang lainnya. Jadi ini ada 4 set, ada 4 lampu LED mini gini. Ini ada, bisa ada gantungannya gini, apa? Seperti pengait gini, handle buat dikaitkan di tarp atau di tenda dimanapun gitu, sesuai kebutuhan. Saya biasanya menggantungnya tuh di tenda seperti ini, di tarp ya, yang ada gantungannya gitu. Setelah tergantung semua, baru dicolokkan ke power bank. Karena kabelnya cukup panjang, jadi bisa di tarp atau di itu bisa terjangkau semua. Jadi kesimpulan dari video ini adalah lampu-lampu yang saya pakai pada saat hiking atau mountain camping. Saya favorit saya adalah lampu Cool Zero Mini Lighthouse Lantern ini karena ukurannya yang kompak dan ringan ya, ultralight juga, dan ini bisa jadi power bank juga di sini karena ada USB-nya, colokan USB, dan ini juga bisa dicas kalau ada power bank. Dan ini adalah Cool Zero Torch 250. Saya juga bawa ini biasanya pada saat motor camping dan hiking juga. Dan ini favorit saya juga, Cool Zero Crash Light. Duh, lampu yang dilipat ya, seperti kayak gini. Bisa saya bawa pada saat hiking dan motor camping juga. Dua lampu ini jarang saya bawa ya, apalagi pada saat hiking karena ukurannya yang cukup gede. Biasa saya bawa pada saat car camping, tapi saya pernah juga bawa ini pada saat motor camping pas awal-awal. Dan favorit saya selanjutnya ini adalah lampu Cool Zero Lighthouse Mini LED. Ini biasa saya tempel di tarp atau di kanopi apa flyseat gitu ya. Tarp, saya nyebutnya tarp sih, karena di sini udah ada handle-nya buat dikaitkan di tarpnya itu. Ini penerangan pada saat saya biasanya di bawah tarp lagi masak-masak dan lain sebagainya. Dan lampu LED ini saya hidup dengan power bank ini. Jadi cukup sekian review singkat ya ini tentang lampu-lampu yang biasa saya pakai pada saat hiking dan motor camping. Dan terima kasih telah menonton.